Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Anak gadisnya kini jadi istri bos Pertamina. Ayah Puput Nastiti Depi sempat ungkap perasaannya soal sang putri yang dinikahi pria 31 tahun lebih tua. Kalau itu yang terbaik. Meskipun bukan berasal dari kalangan selebritis maupun politikus, nama sosok Puput Nastiti Depi seolah tak pernah habis diperbincangkan. Pasalnya, Puput Nastiti Depi kini menyandang status sebagai istri komisaris utama Pertamina Basuki Cahyapurnama alias Ahok. Dilansir dari Grid.id, di persunting politisi berjuluk Ahok tersebut pada 25 Januari 2019, Puput Nastiti Depi kini dilimpahi banyak kebahagiaan. Terlebih lagi dengan hadirnya sang putra yang diberi nama Yosapat Abimanyu Purnama. Namun jika menilik ke belakang, pernikahan Puput Nastiti Depi dan Ahok sempat menghebohkan publik setanah air. Bukan tanpa alasan, pernikahan mereka tak berselang lama setelah Ahok menggugat cerai istrinya, Veronica Tan, pada 5 Januari 2018. Gugatan cerai itu kemudian dikabulkan oleh majelis hakim pada 4 Maret 2018. Setelah bercerai, Ahok menikah dengan mantan ajudan Veronica Tan, yakni Puput Nastiti Depi. Dilansir dari Sajian Sedap ID, Puput Nastiti Depi semula merupakan anggota kepolisian berpangkat Bribda. Akan tetapi, ia mengundurkan diri karena menikah dengan Ahok. Lantas, bagaimana pendapat ayah Puput Nastiti Depi, Teguh Sriyono, soal pernikahan anaknya dengan Ahok? Usai kabar tersebut menyeruak, Teguh Sriyono sempat angkat bicara dalam program Selebritas Siang, edisi 18 Februari 2019. Teguh Sriyono mengungkapkan sikap asli Ahok yang dinilainya baik. Ia mengatakan dirinya menyambut pernikahan anaknya dengan Ahok dengan hati yang senang. Teguh Sriyono bahkan tak mempermasalahkan perbedaan usia yang cukup jauh antara Ahok dan putrinya, Puput Nastiti Depi. Sebagai informasi, Puput Nastiti Depi dan Ahok memiliki perbedaan usia 31 tahun. Saat menikah, mantan ajudan Veronica Tan tersebut baru akan berusia 22 tahun. Sementara Ahok sebentar lagi menjelang 53 tahun. Menariknya, ayah Puput Nastiti Depi, Teguh Sriyono, ternyata berusia lebih muda dari sang politisi. Hanya hingga ia memiliki panggilan tersendiri untuk mantunya, yakni Pak Ahok. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.